Pernah aku melihat musik di Taman Ria, iramanya melayu, duhai sedap sekali. Iramanya melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Karena asiknya aku hingga tak kusadari, pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Kita tidak takut dengan teror. Kita harus lawan terus. Ini tanah warisan. Walaupun kita harus mati, tetap kita harus perjuangkan. Lu jangan sekata-kata ngomong ya. Congoran lo asal ngejeblak aja lo nuduh orang sembarangan lo. Kalau bukan perusahaan Pak Jamin, perusahaan siapa lagi? Perusahaan Pak Jamin kan yang mau tanah ini kan? Betul gak? Betul gak? Kalau misalnya sekarang cincinnya Tera lepas, Tera bukan tunangan siapa-siapa. Yang keladinya sekarang. Lo gak punya bukti. Lagian ngapain gue ngurusin kerjaan yang gak penting buat gue? Seluruh warga kampung merasa terintimidasi. Mereka berencana akan memanggil wartawan. Kamu ingat, saya tidak mau nama baik saya tercemar di koran-koran dan di televisi gara-gara proyek itu. Jadi saya pastikan mulai sekarang ini proyek itu saya tunda. Orang miskin seperti kamu mana bisa membahagiakan Tera? Mimpi kamu. Jangan sombong, Tante. Materi bukan segala-galanya. Lihat aja nanti, saya akan buktikan sama Tante dan sama semua orang. Cepat atau lambat, lo bakal kehilangan kampung lo. Gue juga gak janji juga, Win. Karena cepat atau lambat, lo bakal kehilangan Tera. Tera, kebetulan kamu datang. Dia coba ngancam aku, Tera, karena aku simpan sesuatu. Apa-apaan maksud kamu? Kamu lihat rekaman ini. Kamu pasti gak percaya kalau orang yang ada di hadapan kita ini ternyata tidak cukup baik. Lihat. Apaan sih kamu, Win? Kamu dapat dari mana? Aku gak tahu. Tiba-tiba ada yang kirim rekaman itu ke meja aku. Bangga film komedi lo kasih tahu Tera. Tera, kasih kesempatan Jana buat jelasin semuanya. Tera, Jana difitnah. Cuma gue udah gak percaya lagi omongan. Udah gak ada yang perlu dijelasin lagi, Jan. Semuanya udah jelas. Lo itu bajingan. Wajar kalau banyak cewek di luar sana. Gue bukan bajingan kayak lo ya. Lo jangan kebanyakan fitnah gue terus lo. Suatu saat lo pasti akan ada... Udah, diam! Dengar ya, gue gak mau ngeliat muka lo lagi. Tera! Pak Jamin, usir deh. Mendingan keluar deh. Keluar pasar lo! Keluar lo! Masalahan mau ikut campur aja. Keluar, ini kantor! Bukan di pasar, tau gak lo? Satpam! Usir! Keluar sekarang! Daripada kamu saya paksa. Gak usah pakai disuruh keluar, gue bakal keluar sendiri. Ya udah sekarang keluar! Keluar! Enggak. Keluar! Gue enak liat mukanya. Jalan! Jadi kurang ajar, setan lo kumis. Kenapa berhenti? Keluar cepat! Mau dikurang ajarin sama keponakan sendiri ya? Udah gak ada harga dirinya. Sama kayak bos lo sih, Cing Jamin pasti tahu kan?
semua biang keladinya ini si Erwin. Kampung mau dibakar, mau digusur, surat-surat tanah orang diambil-ambilin. Gue tinggal difitnah terus sama dia, sampai Tera benci gue. Gak usah banyak omong lo, keluar ya. Dah, apa perlu nih? Gue panggil polisi. Oh silakan, silakan panggil polisi. Gue nggak pernah takut karena gue nggak pernah salah. Gue cuma jadi korban. Bangga kerja sama orang kayak begitu, udah nggak ada harga dirinya lagi. Kampung digadein cuma karena duit. Amit-amit cabang baik. Pih, suruh keluar. Udah, keluar. Keluar! Nggak pakai disuruh keluar, gue bakal keluar sendiri. Karena gue masih punya harga diri. Ayo, sekarang keluar! Gue pakai dinasatin. Gue udah banyak makan asam garam. Ingus toloseka. Sekarang, kamu udah tahu kan bilangnya dia? Dari dulu aku berusaha menjauhkan kamu sama dia. Karena aku tahu dia laki-laki yang gak benar, Tera. Iya, Win. Makasih kamu udah perhatian ke aku ya. Aku udah teledor. Aku sayang sama kamu, Tera. Jadi aku harap mulai sekarang kamu jauhin dia. Iya, Win. Maafin aku ya. Selama ini udah nyanyain perhatian kamu. Makan pencarian lo, Win. Jadi orang jahat banget sih lo. Win, pakai mobil aku aja ya. Kamu setirin, aku lagi malas nyetir. Mobil kamu tinggal sini aja, ntar kamu kan bisa ambil lagi. Oke, okay, ya? Yuk. Naik mobil si Tera. Gue nggak percaya kalau Jamila hamil. Jana tidak akan berbuat yang demikian. Tapi ini lihat dong, Bang. Cang, kagak gimana sih, Cang? Itu tuh, Pan, tulisannya aja udah jelas, positif. Surat ini gampang saja direkayasa. Bagaimana, Bang? Ayah ini nyesel deh, Bang, kalau jadi tahu begini. Ayah urus dia dari orang sampai gede. Agamanya kuat, anaknya bagus. Sekarang begini, Bang. Ya Allah, Jana. Enggak, Jamilah tidak hamil. Gua enggak percaya. Lu tenang aja. Enggak apa-apa. Tapi ini buktinya, Bang. Pannya, Nya juga tahu kalau bobola kandungan ini, Jamilah pasti sering ketemu Bang Jananya. Yeah. Udah dong Jamilah, lo OEOE-an melulu sih. Lagian lo kenapa sih mau aja masih Jana? Pan, Aye suka sama Bang Jananya. Malah Aye udah bikin nama maknya buat bayinya. Namanya Jamil, panjangan dari Jana sama Jamilahnya. Bagaimana dong, Bang? Percaya deh. Nggak ada akan terjadi apa-apa. Pokoknya, Nya, Ayah kagak mau tahu. Ayah pengen dikawinin sama Bang Jana sesekarang. Kalau enggak, Ayah bilangin sama orang sekampung. Udah, Ayah mau cari lobby-lobby dulu. Tuh, Bang. Bang, bagaimana dong nih, Bang? Tenang, Nang. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya. Bisa selesai nantinya. Udah, diam. Udah. Wala apa? Hah? Udah penuh nih kok, gak bisa lagi. Hanya sikit lagi lah, Siti. Kan omong kok sudah bayar 10.000. Sudah tua, gak usah dikerok. Tinggal nunggu hari. Mati ya, sudah. Ganggu aja nih. Mas.
10.000 loh, Mas. Wah, enggak masalah. Walaupun 50.000 juga saya bayar, tapi ini 10.000 dulu. Hehnya. Tak bayar cash. Alah, seenak tenan lho, Nduk. Kamu tuh waktu kecil aku lho yang nyeboin. Masa sih? Loh iya, aku tuh ngelihat semuanya. Ayo, Nduk. Keraanmu kok enak tuh, Nduk. Ayo tuh, Nduk. Sakit tuh, Nduk. Ya sudah pengen nyium kamu lho, sak bener. Agak turun dikit, Nduk. Suka nakal, tapi pegang-pegang tak kelek lho, Nduk. Anak muda mampu jamu. Panonet nanda. Tidak mau buat esiti panonet ini. Moncor lo, Win. Udahlah, kamu gak usah mikirin masalah tadi. Aku rasa semuanya udah jelas kok. Jangan bete gitu dong. Makasih. Ya! Ketuker! Silakan. Terima kasih. Yang minum berak-berak deh lo. Waktu makan malam kayak gini, aku jadi ingat waktu nembak kamu dulu. Aku orangnya maksa ya. Emang kamu sedikit maksa orangnya. Untung ada mama kamu, jadi aku bisa ngedapetin kamu. Aduh, perut aku kok sakit ya, Win? Toilet mana sih? Oh, sebelah sana. Aku ke toilet dulu. Oke. Okay. Ya ampun. Gue dosa dong sama si Tera. Gimana cara ngerti? Tera, maaf ya. Jana terpaksa ngikutin Tera. Mau ngejelasin masalah. Gue gak mau denger lagi alasan lo, tau gak? Bukan, Tera. Bukan mau jelasin masalah film. Kalau masalah film, Tera mau ikut-ikutan Erwin fitnah Jana, terserah. Yang penting Jana gak salah. Cuman mau ngejelasin... Tadi minuman si Erwin, kopi, Jana kasih merica. Hei, malah Tera yang minum. Jadi gue sakit perut gara-gara lo. Maaf, Tera. Dengar ya, gue gak mau lihat lagi muka lo. Mati! Duh, ini berantakan. Maaf, Mas. Ini kan toilet cewek. Siapa yang bilang itu lo cewek? Heh, gue juga cewek, tapi gue tomboy. Win, kita pulang aja deh. Aku udah gak selera makan. Iya, tapi makanannya gimana? Tinggalin aja, aku pusing banget. Aku tunggu di mobil ya. Tera! Win, kan udah gedenya. Udah tau lah yang mana yang baik atau yang buruk gitu buat Yen. Ya, khawatir, Yen. Lu kan anak perempuan. Abis pergi malam lu sih lu sama teman-teman lu. Iya, kan pergi malam juga Yeyen kan itu belajar bersamanya. Ya udah. Daripada lu pulang malam sama temen lu, mendingan bantuin Nyak bikin gorengan. Nyak. Giran minta bantuinnya bikin gorengan. Bikin yang lain apa, Nyak? Bikin bolu kek, pancake kek, donat kek. Biar ada perkembangan gitu, Nyak. Jangan asal ngomong. Gorengan ini makanan tradisional kita. Jangan main engkak-engkek, nggak ngerti artinya lo. Assalamualaikum. Namanya siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
kelasnya Yeyen, Bu. Oh, wali kelasnya Yeyen. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Duduk, Pak Guru. Ada apa sih, Pak Guru? Maaf, Bu, saya datangnya malam begini. Karena waktunya baru sempat sekarang. Enggak apa-apa. Ada masalah sama Yeyen ya, Pak Guru ya? Oh, enggak ada apa-apa sama Yeyen. Yeyen itu murid yang berprestasi di sekolahnya. Kunjungan saya kemari, sekalian ingin berkenalan dengan orang tuanya Yeyen. Boleh, Pak Guru. Aduh, sampai lupa nih nyediain minum. Bentar, Pak Guru ya, saya sediain air dulu ya. Enggak usah repot-repot, Bu. Enggak apa-apa, cuma air doang. Bentar, Pak ya. Yang temenin ya. Iya. Om, ngapain sih malam-malam? Shhh. Ya, tapi Om ngapain malam-malam begini datang ke sini? Om kan kangen sama Yeyen. Sudah lama kita gak keluar malam. Terus, tahu alamat Yeyen dari mana? Itu sih masalah gampang, Yen. Kan ada Sarah sama Lita. Yen, kamu harus kiat lagi ya belajar kelompoknya. Silakan minum, Pak Guru. Terima kasih, Bu. Oh iya, hampir lupa. Ada titipan dari sekolah, semacam beasiswa begitu. Terima kasih banyak ya, Pak Guru ya. Yan, maafin Nyak ya. Kan selama ini Nyak curiga mulu sama lu. Abis lu pergi mulu sama temen sampai malam. Itu belajar kelompok. Izinkan aja, Bu. Memang, kadang-kadang pulangnya agak malam. Tapi saya yang selalu mengawasinya. Ya, kan kalau begitu, saya jadi tenang, Pak Guru. Kalau begitu, saya pamit dulu, Bu. Minum dulu dong airnya. Oh iya, terima kasih, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Iya, Pak Guru. Maaf mengganggu malam-malam. Oh, enggak apa-apa. Yan, guru lu baik banget ya. Oh. Tumben ada guru yang melatihin muridnya. Yan, 500.000. Yan simpen ya. Bakal biaya sekolah lu juga. Oh iya, ya. Ya, ya ampun. Angus deh tuh masakannya. Tunggu sebentar ya. Duh, gawat nih. Om Manik udah tahu rumah gue. Nekat juga tuh orang. Duh, gimana ya kalau Nya sampai tahu kalau dia bukan guru gue?
keluarga. Nyalahirin lu dari kecil sampai gede. Sekarang lu bikin malu emak. Apa alasan lu apaan lu milih si Jamila? Apa kata orang kampung, Jana? Astagfirullahaladzim, Mam. Mami gua gak percaya sama Jana sih. Demi Allah, demi Rasulullah, Jana gak tidurin Jamila. Jana gak buntingin Jamila. Jana juga lagi bingung Jamila dapat suratnya dari mana. Tuh anak kan dongo. Jangankan tidur sama Jamila, lihat mukanya Jana juga udah empat. Astagfirullahaladzim. Gua udah beritahu mak lo, gak mungkin Jana menghamili Jamila. Tapi mak lo tetap kekeh dengan pendiriannya. Jana, Jana. Mam, surat kayak gini bisa dibikin. Jamila kan dongo. Siapa lagi kalau bukan bapaknya yang ngajarin? Cing Jamin kan penasaran kan? Jana suruh kawin sama Jamila. Apa juga dikerjain? Ya Allah, hidup gue tinggal fitnah terus sama orang. Punya saudara atu, tinggal ngerecokin gue aja. Jana! Pak! Bagaimana udah, masih udah Jana, tenang, Pak? Tenang. Ntar kita selesaikan, tenang. Pokoknya gue minta lo kelesin terus. Lo dedes terus tuh keluarganya si Jantung. Bagaimana caranya lo mesti kawin sama dia. Be pinter. Be dapat suratnya dari mana? Lu enggak mesti tahu tuh surat dari mana. Enggak perlu tahu. Hah? Yang penting bagaimana caranya kan gua udah bilang, lu tuh kawin ame si Jantuk. Begitu. Tapi be, nah ayah pan mau malu. Kagak enak kok bohongin orang sesekampung, be. Dosa. Jangan kate sekampung ini. Seluruh negeri ini kita bohongin, kagak apa-apa. Sekali-kali nih kita dalam hidup mesti berbohong demi kebaikan. Begitu. Mau gak lo kawin sama si Jantuk? Mau be, tapi Bang Jana ke Jantuk. Iya, gue juga tahu kenapa lo ingetin. Kalau orang-orang sono kawin begini nih. Diri. Diri be. Jajaran lo, kurang ajar lo, yang gak punya akhlak lo hidup lo. Gue berhak kurang ajar sama lo. Maksud apa lagi nih? Bebe. Hei, lo jangan kebanyakan muntah lo. Lo bilang aja lo ketelan gigi kawat lo. Sok muntah-muntah lo. Lo gak usah mare-mare, ya? Kagak usah lo mengkelap begitu. Buktinya udah jelas nih. Anak gue hamil! Enak aja gue buntingin Jamila. Boro-boro gue tidur sama dia. Gue pegang pipinya aja, gue geli. Ingus semua isinya. Jamila, gue tanya sama lo ya. Lo bener gue buntingin? Bunting lo! Jamila, sekarang gue tanya lagi lo ya. Lo bener gue buntingin? Ayo bunting! Iya, bener. Gak bisa mungkir lo. Jana, Jamila, sekali lagi gue tanya di atas Al-Quran lo ya. Lo harus jujur lo. Lo bener gue buntingin? Kalau lo bohong, lo bakal angus di neraka lo. Ngaku! Cepat! Kagak. Ya! Mam, Pak, lihat. Ini cuma akal-akalan dia aja nih. Lo gak malu Cing Jamin nih? Gue sebagai keponakan jadi kurang ajar sama lo. Lo juga tolol mau aja lo. Apa sih lo bikin malu gue lo? Gara-gara lo gue bikin malu sekampung tau? Lo bikin malu gue lo ya? Iya, ampun. Emang lo nih, bang. Lo bener-bener jahat. Lo mau buat gue malu di kampung ini ya? Lo lagi perempuan ingus. Ngaku-ngaku bunting. Kecurut nyambat lo. Kurang ajar. Awas lo ya. Tolong! Oh enggak! Gua bilang jangan ngaku! Ampe titik darah penghabisan jangan ngaku! Hah? Mau lo? Hah? Babi lo nih diunyeng-unyeng begini nih? Hah? Seumur-umur tunggal, gua baru nih kali ini diunyeng-unyeng berapa orang! Babe! Kok kalau Aye darahnya penghabisan, Aye mati dong. Terus Aye masuk neraka. Aye kagak mau, terus gosong. Biarin gosong, tunggal lo!
Gak usah acting lo. Tadi gak wa-we, sekarang wa-we lo. Pape, Aye kakak gak acting. Aye mau masuk angin beneran. Lo mau masuk angin kek, lo mau masuk abri kek. Dari mana ukuran aku, Win? Mama kamu yang kasih tahu. Aku sengaja pesen 3 model supaya kamu bisa pilih mana yang cocok buat kamu. Mama sama Erwin sengaja diam-diam memilihkan gaun pengantin buat kamu. Ya, kalau Tera mah cocok-cocok aja kok, Ma. Gaun pengantin sudah dipesan. Berarti kita tinggal tunggu menetapkan tanggal pernikahannya. Dan itu harus dibicarakan dengan orang tua Erwin, ya kan, Pak? Ma, kalau gaun pengantin sih milih sekarang oke-oke aja. Tapi kalau soal tanggal pernikahan, kan Mama udah janji kita bicarain abis Tera selesai kuliah. Ingat nggak janji Mama? Sayang, kasihan dong Erwin. Masa nunggu terlalu lama sampai kamu selesai kuliah? Ya, Pak? Saya kira Tera benar. Kalau memang dia mau menyelesaikan kuliahnya dulu, apa salahnya? Kasih dong kesempatan buat dia. Kan semuanya sudah jelas. Tera akan menikah sama Erwin. Bukan begitu, Win? Ya. Tenang, Win. Kan sudah nggak ada penghalangnya. Mana Kak Jana suka nggak sama isi suratnya? Surat apaan? Lo kayak orang aja pakai ngirim surat. Ya itu loh, surat yang Mini titipin sama Kak Tera, yang warnanya merah jambu. Itu surat cinta loh Kak Jana. Lo titip surat cinta sama si Tera? Iya. Emang dasar bengkak, goblok. Badan doang gede, otak kecil, titip surat sama Tera. Iya, jangan marah gitu dong Kak Jana. Tenang aja, Mini masih nyimpen kopiannya kok. Tunggu ya. Nih, dengar ya Kak Jana. Kajanaku tersayang. Kajana mau kemana? Dengerin dong. Andai bintang dan planet-planet di tata surya ini beredar di sekeliling kita, Mini dan Kajana adalah bulan dan bumi yang menyatu. Kasih dan cinta Mini sama Kajana seluas samudra di jagat raya ini. Tempat kita menyelam, memadu kasih, Kajana. Bangster, ngapain lo di sini? Kajana gua mana? Ih, Mini pinter juga lo baca puisinya. Dasar banci. Nih makan, nih. Kejam deh kamu, ih. Kasih kesempatan Jana buat jelasin semua ya. Udah gak ada yang perlu dijelasin lagi, Jan. Semuanya udah jelas. Kalau lo laki-laki yang gak benar di mata Tera. Tera, Jana difitnah. Jana gak kenal tuh perempuan. Tera gak ada waktu buat dengerin lo, tau. Gue rasa lo orang berpendidikan ya. Gue lagi ngomong sama Tera, bukan sama lo. Jangan kurang ajar ya sama tunangan saya. Kalau nggak dipakai buat apaan? Aduh,
Oke, oke. Nah, tunggu dulu, aku pikir dulu. Ah, orang bayar utang segini mana bego. Ini gua bisa bareng nih, kapan-kapan gua kasih utang lagi tuh. Apain gua mau kasih utang sama Dipade? Ya Allah. Jangan sembarangan ngomong lu ya. Anak lu nih yang ngerebutin gua, lu tahu enggak? Ami, lu jangan begitu. Itu orang tua, lu. Kan Baba yang bilang kalau kunfunya enggak dipraktekin kan percuma. Aduh, Ami, Ami. Ah, sekarang gua ngerti deh ya. Lu pan takut sama gue, ha? Lu suruh anak lu, ha, ngerebutin gue. Nah, sekarang lu bapaknya, anaknya juga. Ayo dong lawan gue. Gimana gua ada nih? Ayo. Lu jangan sembarangan lu. Jangan tuduh-tuduh macem-macem lu ya. Woi, kagak takut sama lu. Hah. Jangan banyak ngomong lu. Baba. Kenapa? Gak tahan lagi. Berarti lu sakit perut mau berak. Sekarang udah mau berak. Ayo, ayo, sini, sini. Cuci, cuci, cuci. Eh, Asong. Lu masih ada urusan sama gue sekarang ya. Walaupun lu pergi ke langit ketujuh, gue tunggu lu turunnya. Lu ngerti gak? Siapa yang melempar ini? Para mahasiswa-mahasiswi sekalian, saya minta dengan hormat kalian mengaku, siapa yang telah melempar mainan pesawat ini? Kalian tidak mau mengaku. Kelihatannya ada tulisan. Saya akan bacakan di sini. Tera, kamu tega tampar Jana. Jana kangen banget sama Tera. Buah! Bagus. Sekarang saya minta, dengan gentle, kamu mengakuinya. Hayo! Eh, Pak. Oh, kamu rupanya. Bagus. Kamu cukup gentle. Tapi kamu tahu, karena kamu telah mengganggu mata perkuliahan saya, hukuman kamu sangat berat. Bantu dia, bantu. Bantu bawa ke klinik. Hayo cepat. Kenapa? Win, sebenarnya uang bukan segala-galanya buat aku. Aku butuh pekerjaan di sini. Kamu baru saja dapat uang yang lumayan banyak dari gue. Aku mau kerja di kantor kamu.
Belum saat ini. Maaf, Bos. Ganggu nih. Tugas yang diembanin ke saya nggak bisa ngejalanin, Bos. Saya gagal ngawinin anak saya sama si Jantuk. Jantuk? Jana maksud Raja Min? Iya, maksud saya itu, Bos. Saya nggak mau dengar kata-kata itu. Saya mau berhasil. Sebenarnya sih, dari rumah sih udah siapin kata-kata berhasil. Tapi kenyataannya ya gagal, Bos. Oke. Pak Jamin, saya sekarang lagi ada tamu. Pak Jamin dengar kan? Kalau saya lagi ada tamu? Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Win, Win. Ternyata nggak cuma aku yang jadi alat untuk menjatuhkan pemuda itu. Kamu bisa tunggu orderan selanjutnya, oke? Okay? Oke, okay. Thank you. Aku tunggu order berikutnya ya. Yuk, buka celananya. Mau ngapain buka celana? Orang saya nggak sakit perut. Disuntik. Wih! Enak aja main suntik-suntik. Saya dari orang belum pernah disuntik. Ini udah keharusan. Ntar diomelin sama atasan saya lagi. Ya, suntik aja ya. Okay. Dok, lebih baik diomelin daripada dipecat. Abis nyuntik saya meninggal. Nggak. Saya nggak pernah suntik. Saya cuma perlu istirahat doang kok. Bener nih, nggak mau disuntik nih. Iya. Yeah. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat aja ya. Iya. Masih enak negeri suntik-suntik. Kajana, maafin Mini ya. Mini baru bisa nolokin Kajana sekarang. Soalnya Mini baru kasih tahu sama teman-teman. Nah, sekarang biar Mini yang ngelawatin Kajana ya. Lepas. Iya. Mau ngapain sih? Mau ngelawatin Kajana. Wih! Rawat gue. Tingkah lo, rawat aja diri lo dulu. Badan gede, cuman alis doang yang langsing. Ke tempat fitness, biar kurus. Gue bisa rawat diri gue sendiri. Terus, sekarang gimana dong? Yaudah sana aja, pergi. Gue pengen istirahat. Iya deh, Mini pergi. Tapi sebelum itu, Mini mau lanjutin bahasa surat cinta yang tadi. Mini yang cantik, yang manis, matanya bagus. Kak Jana gak perlu dengerin surat. Ntar kalau Mini masih baca surat nih, Kak Jana jantungnya makin nyesek, meninggal. Yeh? Oh gitu ya Kak Jana ya? Yeh. Kalau gitu Mini pergi. I love you Kak Jana. I love you juga Mini. Dah Kak Jana. Dah. Nyesek gue deket lo. Napa sih boros banget. Kok gue jadi di sini sih? Padahal kan tadi gue pura-pura. Astagfirullahaladzim, Mini! Bang Jana kan udah bilang, Bang Jana mau istirahat. Ntar penghabisan Bang Jana suntik ya, biar kurus. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.